Berikut adalah hasil lengkap pertandingan perempat final India Open 2024. Di semifinal ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto harus kalah dari ganda putra Korea, Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae, dengan skor 14-21 dan 18-21 dalam durasi 39 menit. Di perempat final tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting gagal melangkah ke semifinal, usai dikalahkan pemain Hong Kong, Lee Chuk Yew, dengan skor 17-21, 21-18, dan 13-21 dalam durasi 1 jam 5 menit. Di perempat final tunggal putri, Yeo Jiamin berhasil lolos ke semifinal, setelah lawannya, An Se-yong, memutuskan untuk retired di awal game kedua, saat kedudukan skor 0-3. Tai Su-ying berhasil mengalahkan pemain China, He Bingjiao, dengan dua game langsung, 21-12, dan 21-12, dalam durasi 36 menit. Di perempat final ganda putri, Li Wenmei, Liu Xuanxuan, berhasil mengalahkan Yang Ngating, Yang Puilam, dengan skor 21-15, dan 21-11, dalam durasi 41 menit. Di perempat final ganda campuran, Decapol Puavaranukroh, Sapsire Taeratanacai, berhasil mengalahkan unggulan kedua, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, dengan skor 21-17, 15-21, dan 27-25, dalam durasi 1 jam 26 menit. Kim Won Ho, Jong Na Eng, berhasil mengalahkan pasangan China, Feng Yanze, Huang Dongping, dengan skor 15-21, 24-22, dan 21-19, dalam durasi 1 jam 24 menit. Ye Hongwei, Li Chiasin, berhasil mengalahkan ganda campuran peringkat 3 dunia, Seo Seung Jae, Chae Yujung, dengan skor 21-19 dan 21-19 dalam durasi 40 menit. Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, berhasil mengalahkan ganda campuran Malaysia, Goh Soon Huat, Lai Sevon Jemi, dengan dua game, 21-13 dan 21-13 dalam durasi 31 menit. Di pertandingan lainnya, Kodai Naraoka berhasil menang atas pemain Malaysia, Li Zijia. Wang Ziyi berhasil mengalahkan pemain Thailand, Busanan Ongbam Rupan. Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, berhasil mengalahkan Kim So-yong, Kong Hyeong. Dan Zhang Suxian, Zheng Yu, berhasil mengalahkan Nami Matsuyama, Chiharu Sida. Si Yuki berhasil mengalahkan Koki Watanabe. Baik Hana, Li So-hee, berhasil mengalahkan Rena Miaura, Ayako Sakuramoto. Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, berhasil mengalahkan Supak Jomkoh, Kitinupong Kedren. Dan Aaron Chia, Sohuo Yik, berhasil mengalahkan Liu Yuchen, Ou Suanyi. Chen Yufei, berhasil mengalahkan Nozomi Okuhara. Pranoy HS, berhasil mengalahkan Wang Suwei. Dan Satwik Sairaj Rangkireddy, Chirag Shetty, berhasil mengalahkan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen.